Presiden Joko Widodo dibanjiri ucapan selamat karena tepat hari ini, 21 Juni 2023, orang nomor satu di Indonesia itu kena berusia 62 tahun. Jokowi pun mengucapkan rasa terima kasihnya atas ucapan dan doa tersebut. Ia pun berharap dapat menjalankan amanah untuk memajukan bangsa. Meski begitu, Jokowi mengaku tidak pernah merayakan ulang tahun. Jokowi mengatakan, ia adalah orang desa, sehingga tidak pernah sekalipun mengadakan acara spesial di hari peringatan kelahirannya. Saya nggak pernah ulang tahun, saya orang desa nggak pernah ulang tahun. Sejak lahir sampai sekarang. Sebelumnya, dari tahun ke tahun Istana Kepresidenan memang tidak pernah menggelar acara khusus ketika Jokowi berulang tahun. Dari tahun ke tahun pada hari ulang tahunnya, Jokowi biasanya hanya mengunggah foto di media sosial sembari mengucapkan terima kasih ke seluruh pihak yang telah memberinya ucapan selamat. Selain itu, Presiden juga biasanya tetap berkegiatan seperti biasa di hari jadinya itu. Seperti tahun ini, di ulang tahun ke-62, Jokowi melakukan pelusukan ke Pasar Parungpung, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Ia berkeliling di pasar sekitar 15 menit untuk mengecek harga-harga bahan pokok, sekaligus membagikan bantuan langsung tunai atau BLT untuk para pedagang. Sementara pada tahun lalu, Jokowi menghadiri Rakernas 2 PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.